Puan Mah bukan hal mudah untuk menyelesaikan program sebuah kota besar seperti Pekanbaru. Betul. Nah, untuk menyelesaikan program-program Kota Pekanbaru tentunya perlu sinergi yang hebat. Betul. Antara pemerintah Kota Pekanbaru, kemudian juga DPRD, kemudian juga stakeholder yang ada, masyarakat, semua lapisan Puan Mah. Betul. Supaya apa, Cik Tuan dan Puan? Supaya bisa tercapai daripada program tersebut. Itu, karena kalau program tercapai, masyarakat bahagia. Nah, setiap kabarnya tuh? Kita dedahkan. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal mengatakan, dirinya tak menampik bahwa masih banyak program-program pemerintah Kota Pekanbaru yang masih belum selesai, seperti penanganan jalan berlubang, pengelolaan sampah dan banjir. Namun dirinya menyampaikan bahwa program tersebut telah dibahas dalam rapat paripurna yang disampaikan pandangan fraksi, di mana perbaikan infrastruktur adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Untuk itu, Nofrizal mengatakan pentingnya sinergitas di antara pemerintah Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, serta para stakeholder untuk mencapai program tersebut. Ya, kita sudah menyampaikan program-program itu dalam pandangan-pandangan praksi, ya, baik banjir, sampah, jalan berlubang, apalagi drainase, terus sampah udah ya, sampah. Nah, itu kan kebutuhan-kebutuhan mendasar, nah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkecil kemiskinan. Kemiskinan itu sangat sangat menonjol sekarang. Nah, sudahlah kemiskinan bertambah, infrastruktur belum terpenuhi, ya harus dikejar itu. Kan itu tidak bisa sendiri, bersinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan stakeholder lainnya. Dirinya berharap dengan adanya sinergitas antara Pemko dan DPRD Kota Pekanbaru serta stakeholder dapat mencapai program-program prioritas pemerintah Kota Pekanbaru. Norkomala Andika dan Sugiyarto mengabarkan. Bisa tetap bertemu dalam suasana yang sehat walafiat.